is coming. Yo, hello, what's up guys? Welcome back with me ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini gua mau share tentang game Black Clover Mobile ya guys ya. Dan di sini kita itu gamenya rilis di Jepang dan Korea doang ya guys ya, belum global ya guys ya. Di sini gua itu downloadnya pakai co-op guys. Dan cara downloadnya itu kalian harus pakai VPN Jepang ya guys ya, ataupun kita itu harus di wilayah Jepang ya guys ya. Kalau kalian pengen tahu VPN apa yang pakai enaknya, itu gua pakai VPN-nya Fileduck ya guys ya. Kalian bisa download yang mode-nya di Google ya guys ya. Kalau di PlayStation itu kalian harus berbayar buat server Jepang ya guys. Oke guys, di sini kita langsung masuk aja guys ya. Dan di sini kita disuruh download 915 mega ya guys ya. Dan menurut gua kalau kita login, kita itu pakai VPN itu cuma pas login doang ya guys ya. Kalau kalian udah di sini sih nggak apa-apa, matiin aja guys. Tapi di sini gua masih tetap hidupin ya guys ya. Menurut gua pakai VPN itu nggak ngelag sama sekali guys. Di situ masih lancar aja ya. Kalau pakai WiFi kita menurut data ini ya guys ya, itu masih lumayan nggak ngelag guys. Dan seperti biasa di sini cerita awalnya itu kaisar sihir melawan iblis tingkat atas ya guys ya. Di sini mereka sama-sama kesegel guys. Si kaisar sihir ini kesegel dan iblis itu juga kesegel. Oke, di sini gua suka banget sama grafik dari skill-skillnya ini guys. Benar-benar kayak film dari Black Clover ini banget guys. Grafiknya itu loh. Gila. Sihir pedang guys ya. Sini mana nih orang gede guys. Mana dari kaisar sihir ini? Walaupun dia masih bocah guys ya. Tadi itu baru skill biasa guys ya. Skill biasa aja itu udah lumayan epic grafiknya guys. Ini dari skillnya si iblis ini guys. Gila ya. Di sini kok gak sadar si kaisar sihir ini nangkisnya sama batu loh. Gua pikir dia itu nangkisnya pakai pedang gede itu guys. Nah yang ultimate ini guys. Nah ini guys ultimate nya guys dikeluarin. Gila. Efeknya itu memang kayak asli ya guys ya, bukan efek dari bentuk-bentuk game guys. Nah ini yang pedang ketusuk itu ya guys ya, kasih iblis ini guys. Tadi kepala ke bawah ya guys ya. Hancur itu isi-isi semua badan nih iblis. Gible. Nah ini dulunya masih belum selesai ya guys ya, tapi di sini kita masih bisa main guys walaupun itu dulunya belum kelar ya guys ya. Tapi kalau udah selesai gameplay dari Satria Iblis ini, kita nggak bisa lanjut dulu guys. Harus selesai ini dulu, download, baru kita bisa lanjutin story-nya ya guys ya. Dan di sini gue langsung cepetin ke story-nya aja ya guys ya. Nah downloadnya udah selesai ya guys ya, langsung lanjut story-nya guys. Ini masa lalu Asta kecil ya guys ya. Oke, kita langsung start aja guys ya. Izinkan aja semuanya guys. Nah jika ini keluar, ini kalian buat tahun lahir kalian ataupun terserah ya guys ya, pokoknya tahun lahir ya guys ya. Mau itu tahun lahir kalian, mau tahun lahir siapa kek, ini tuh tahun lahir guys. Dan langsung aja kita klik yang tanda orange itu nanti guys. Nah ini udah selesai guys ya. Dan ini juga langsung ke gameplaynya guys, 10 tahun kemudian itu ya guys ya. Kerjanya aja pakai magic semua ini cuy. Oke, ini di dalam gamenya ya guys ya. Ini desa, di desa pertama Asta guys. Bukan desa pertama Asta sih, Asta dibesarkan di desa ini ya guys ya. Dan bersama Yuno guys.
Oh ya, di sini si Asta ini belum ketemu sama Gryomar itu ya guys ya. Buku itu guys. Dan dia ngajakin Sister Lily buat nikah. Dan ditolak mentah-mentah, cok. Asta, Asta. Tapi jalan ceritanya mirip banget sama itu anime ini guys. Apa ini kena kafir apa kagak ya ini ya? Nah, ini langsung ke story-nya guys ya. Ya, apakah kita di sini bakal langsung menghajar monster kah? Oh, ternyata enggak. Kita di sini masih 88 misi dulu, guys. Oke, di sini bahasanya itu bahasa Jepang, guys ya. Tunggu gameplay ini, kalau nggak salah turn based guys, kalau nggak salah gue ya. Ya tadi belum. Oh ya tadi memang turn based ya, pas kita lawan boss tadi ya. Oke, di sini kita bisa skip ya guys ya. Kalau kalian mau nonton sih terserah kalian aja guys. Nah ini tempat pemilihan itu ya guys ya. Tempat pemilihan buku karena di sini si Yuno itu udah buku Gryomar 4 ya guys ya. Semanggi. Nah ini musuh pertama Asta ya guys ya. Musuh pertamanya Asta. Kalau gak salah di sini dah si Asta dapat buku itu ya guys ya. Bos, gue gak tahu namanya anjay. Nah ini bener-bener skillnya guys. Ini masih tangan kosong si Asta ya. Dia ini preman guys. Udah ada pake sihir dia masih pake tangan kosong. Oke, cooldown ya tibanya itu ya. Ya skill 1. Itu apa sih? Ultimate. Oke, gue langsung gunain ultimate aja guys ya. Gak berasa cok. Dan juga efeknya itu gak ada anjir. Oh, kalau gak salah di sini si Asta itu kedesak ya. Baru dia ngeluarin dapatin buku. Ini gak bisa di skip lagi guys. Oke, kita di sini dapat pedangnya ya guys ya. Bukunya si Asta. Ini pedang gak bisa dipakai sama yang punya ultimate ini. Nah, ini gunain untuk ultimate ya guys ya. Mari kita lihat ultimate dari pedangnya si Asta. Apakah sama? Tunggu. Budget kenapa kayak gini cuk? Efek dari skill ultimate-nya si Asta ini. Waduh. Kurang keren ya guys ya jadinya. Kalau efeknya kayak gitu doang. Penonton kecewa ya guys ya. Tapi kita lihat nanti aja ya guys ya. Mana tahu di sini kan cuma epic prolognya doang ya guys ya. Di sini juga masih baca-baca doang juga kok. Jadi videonya gue cepetin aja ya guys ya. Dan juga itu nggak bisa di skip guys. Oke, di sini kita dapat Yuno. Yuno SR doang. Apa ini skill apa? Oh, itu dapat outfit kah? Kita nggak ngerti bahasanya guys. Ujit. Apa ini? Oke, klik dulu. Oh, itu yang dapat skill tadi ya. Oh iya, berarti itu penambahan skill berarti ya. Tunggu, skill apa ini? Skill pack.
Ini buat naik level. Iya, naik level. Oke. Game ini bisa di-roll ya guys ya, kalau kalian pengen nyari gacha yang karakternya OP sih enggak apa-apa guys. Kalian gacha, kalian di-roll aja guys. Teleportnya itu unik ya guys ya. Di sini kita habis teleport itu malah ketemu monster guys. Teleportnya beda dari yang lainnya guys ya. Ya di sini kita disuruh masang si Yuno guys. Oke, udah kelar. Oke, ini balik ke kampung halamannya Asta guys ya. Di sini mulailah misi chapter pertama guys. Itu chapter pertamanya 27% baru guys. Selesai. Oke. Ngomong-ngomong dulu. Oh ya, di sini misinya bisa auto ya. Tapi di sini kameranya nggak bisa di puter-puter guys. Cuma mentuk di sini doang, nggak bisa diputer-puter kameranya. Kameranya cuma netap di sini aja kayak kita main game One Piece Burning World itu guys. Cuma gitu doang. Di sini benar bahasanya tuh nggak ngerti-ngerti semua guys. Gua mau cari lighting grafiknya aja, gua gak paham di mana taruh nih guys. Oke. Oh, ini Asta berangkat ke ibu kota ya. Oke, kita skip aja guys ya. Belum ada gacha kah? Siap belum kayaknya ini ya guys ya. Mungkin ini cuma dua karakter doang kita makainya guys. Oh. Oh, ini baru dibilangin udah ngegacha aja. Oke, itu satu kali gacha atau 10 kali sih? Oh, 10 kali langsung guys. Oke. Apakah di sini dapat SSR kah? Wah, ini siapa ini? Ini Osan siapa anjay? Apakah itu guys? Ini capek juga anjir. Itu cuma R ya guys ya. Ini SR kah? Enggak, itu apa tadi? Skill. Oh ini si... apa itu namanya? Si Mark. Si Mark aja R guys. Padahal dia tangan kanannya komandan. Kaisa sihir guys. Tidak kena kaisa sihir. Itu ya om, siapa sih? Oh, silap. Silap aja SR doang pun. Oke, okay. Kita cuma dapat SSR itu si om doang guys. Oh, masih bisakah kita apa? Oh, oke. Jadi di sini kita ngegacanya itu bisa kita pilih-pilih ya guys ya. Tapi misalnya kalau kita pilih yang sebelah kanan, nanti yang sebelah kiri itu hilang guys ya. Berarti di sini totalnya itu ada 30 berapa biji tadi? 10 biji ya. 10 kali kah? Atau 30 kali? Ini di sini kita dapat siapa ini? Iril. Ini komandan ya guys ya. Lupa komandan apa dia itu. Sister Lily dong. Ini coba gini R lagi kah? Itu yang jujur apa sih bisa di fokus skill kah? Kayaknya iya. Oke. Nah, dapat Cyril doang. Ya, Cyril kan namanya, siapa itu namanya? Kok salah iya, guys. Cyril saja namanya, guys. Oke, di sini kita bisa 20 kali ganti ya, guys ya. Yang kalian pengen nyoba yang mana aja bebas, guys. Tapi di sini gua skip aja, guys. Oke, okay, karena di sini udah 20 kali jadi gua milihnya cuma komandan si Yuno guys. Apa ini namanya? Si William guys. William. Cuma itu doang yang dapat guys yang bagus.
Ya, di sini kita langsung ngegacha si Yami ya guys ya. Itu tadi ada Yami dan juga Vermilion. Siapa yang namanya Vermilion? Pokoknya komandan api ya guys ya, komandan api dong. Oke. Oh, ini aja musuh guys. Oke, mari kita lihat skill dari dan cuy. Ini orang rank 1 ya guys ya. Di dan cerita animenya. Bekor combo sama Fidal guys. Fidal. Kenapa jadi Black? Harusnya sama Yuno ya. Salah taruh gua guys. Oke. Ini William ini oh support kah itu ke ada tangan berdoa itu kayak support ya guys ya. Nihil berarti ini ya. Berarti dia ini tipenya healer atau gimana? Oke. Ini berkagak guys. Skill ultimate-nya itu nge skill guys. Skill duanya itu benar-benar skill heal guys. Oh, ini Fidal debuff. Beneran Fidal ini debuff guys. Gile, ini apa sih debuffnya? Tambah apa itu tadi? Oh iya, di sini cuma 4 karakter doang kita bisa bawa ya guys ya. Gak usah lebih, cuma 4 doang. Dan itu bisa di partner-partner ini ya guys ya. 1 dan 2, 2, 3 dan 4 gitu guys. Kalian cari aja combo setiap karakter itu guys. Di sini gamenya beneran epic ya guys ya. Dari skillnya itu gua lumayan bagus guys. Bukan lumayan bagus sih, ini benar-benar bagus guys. Dari efek skillnya itu loh. Jepang kalau bikin game nggak main-main ya guys ya. Tapi nggak tahu ya ini kapan globalnya guys. Untung-untung globalnya dipercepat ya guys ya, biar nggak pakai VPN mulu guys. Oh ya, kalau kalian mau login lagi, kalian itu harus pakai VPN ya guys ya. Jangan sampai enggak, kalau enggak pakai VPN itu kita enggak bisa masuk guys. Dan itu bakalan dibilangnya jaringan kita tidak compatible katanya guys. Di sini ultimate-nya Asta guys. Tuh. Gilenya deh. Anjir, parah cok. Gacor habis. Emang gacor habis guys. Nah, gitu doang combo. Indah semua danco ini guys. Ya iyalah, itu bukan kombonya mereka ya guys ya. Lagian mereka juga nggak satu semanggi guys. Oke, masih lanjut kah? Tadi kita ulang monsternya 2 kali ya guys ya. Tapi di sini gua skip aja monsternya satu lagi guys. Ya, nah di sini kita udah nyampe di kota ya guys ya. Gua rasa aja ceritanya masih sama anime ini guys. Oke, Astonya udah nyampe di kota guys. Oke, itu dia login. Di sini ada pesan. Itu batu apa sih? Diamond itu yang hitam kayak diamond ya guys ya. Apa itu mimosa? Oh ini apa? Tiket gacha kah? Kayaknya ya ini tiket gacha guys. Dapat 30 tiket gacha ya guys ya. Oke. Oh ini grafiknya guys. Gua nggak tahu ya itu apaan. Pinggung gua paling kanan, mana tahu itu grafik paling edan ya guys ya. Oke, di sini HP gua cuma dapatnya 30 fps ya guys ya, dan juga itu medium doang guys. Medium guys. Dan di sini gua cobain pakai yang super HD ya guys ya. Gila ya grafiknya itu loh. Oke.
Kenapa ini jalan Yunus yang lambat kali, cok? Wah, di sini bisa di auto, guys. Auto aja semuanya ini, guys. Dari perangnya juga bisa kita autoin ya, guys ya. Jadi kalian nggak usah capek-capek aja ngeklik skillnya, guys. Oke, guys, di sini kan kita dapat 33 gacha ya. Jadi di sini kita langsung ngegacha aja, guys. Udah ada outfitnya, cok. Di situ outfitnya cuma ada Mimosa, Yami, dan juga Asta, guys. Oke, karena di sini gua di animenya itu si Yami ini kerennya, guys ya. Sini gua gacha yang aja, guys. Apa kita bisa dapat 30 kali pull ini, guys? Apa kagak? Sayangnya di sini enggak bisa diliatin efek skillnya, guys. Sayang banget. Nah, di sini kombonya itu sama komandan yang apa itu ya, yang belalang itu hijau-hijau. Nah, ini komandan api Vermilion ya, Fugalion, siapa sih namanya, gua lupa namanya, guys. Udah lama gua nggak nonton ini anime. Oke, sebenarnya gua suka karakter ini, guys, cuman ya gitu ya, Yami lebih keren, guys, daripada yang tadi. Yami, kita langsung gacha Yami aja, guys. Kalau nggak dapat, kita reroll lagi, guys. Kita reroll sampai dapat si Yami ya, guys ya. Apapun itu, Yami solusinya, guys. Kita bakal reroll sampai dapat. Oke, ini gacha kedua ya, guys ya. Gila, zong lagi, guys. Nggak nyantol yang ungu, guys. Biru semua. Parah, ini yang terakhir. Dapatkah? Dan ternyata biru lagi, guys. Oh, tapi itu ada yang ungu satu, guys. Apa ini dapatnya? SSR kah? Apa? Oh, ini kakaknya si Noelle ya. Dia SSR kan, masa ya SSR juga dia itu. Wah, Mimosa Fuha. Jadi si Fuha ya, guys ya. Siapa ini, boy? Anjir, ini si om-om siapa sih? Oke, okay, guys, kalau kalian mau main ini game, jangan lupa di download di co-op atau di playstore Jepang, guys ya. Mungkin sekian dulu video gua kali ini, guys. Dan seperti inilah gameplay dari game Black Clover ini ya, guys ya. Menurut gue ini game benar-benar epic, guys, bagus banget. Nah, guys, jika kalian suka dengan video gue ini, jangan lupa di subscribe dan di like dulu ya, guys ya. Oke, guys, see you next time ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.